Melalui kreativitas, ajakan untuk tidak golput hingga datang ke TPS pada 17 April mendatang gencar dilakukan KPU Kabupaten Banyumas. Menyasar para pemilih pemula, KPU menggelar event dance festival dengan batasan peserta usia 17 hingga 21 tahun. Setiap grup tampil membawakan dua tema dance, gerakan wajib dengan lagu jingle pemilu serta gerakan bebas sesuai kreativitas. Ada nih. Nah, ini manfaatnya apa, Mas? Sebenarnya sih ini kan ibaratnya kayak sosialisasi gitu. Nah, untuk teman-teman yang emang mungkin belum pernah ikut mencoblos atau gimana gitu, jadi ibaratnya tahu lah sedikit tentang pemilu, bagaimana sistemnya, terus apa sih manfaatnya dari pemilu ini, kenapa jangan golput, gitu seperti itu. Sebagai bahan edukasi untuk teman-teman kita yang masih mungkin belum bisa masuk sekolah. Pesan dan informasi tentang pemilu disampaikan pembawa acara di sela-sela event. Peserta dan penonton dikenalkan dengan surat suara dan diimbau untuk mengenali para peserta pemilu yang akan dicoblos di bilik suara nanti. Sosialisasi dengan segmen pemilih milenial, pemilih anak-anak muda, terutama pemilih pemula. Usia yang terbatasi peserta sampai usia 21 tahun. Ini bagi kami, kajian kami, ini mengenai untuk teman-teman milenial. Oh, artinya ini sasaran tepat ya, Mas, untuk sosialisasi? Oke, ya betul. Sasaran tepat untuk pemilih pemula dan milenial. Dari data KPU Kabupaten Banyumas, jumlah pemilih pemula tercatat sekitar 7,14% dari total pemilih sebanyak 1,3 juta jiwa. Diharapkan lewat event milenial ini dapat menggugah kesadaran para pemilih pemula untuk aktif berpartisipasi pada pemilu 2019 mendatang. Bayu Nur Sasongko melaporkan untuk NET.